Air laut pasang dan gelombang tinggi tidak menyurutkan semangat personil Polsek Bintan Timur untuk melakukan patroli di perbatasan pulau terluar negara, yaitu di Pulau Sentut, Desa Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir. Sesampai di Pulau Sentut, personil polisi bersama masyarakat bergotong royong membersihkan lokasi itu dari sampah plastik maupun botol minuman. Kemudian, jajaran Polsek Bintan Timur mengibarkan bendera merah putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Membantu kepada warga Desa Mapur, sekaligus kita melaksanakan patroli perbatasan. Yang sebagaimana saya sampaikan tadi, kegiatan rutin, namun bulan ini bertepatan juga dengan hari kemerdekaan kita, jadi sekaligus kita laksanakan pengibaran sang merah putih di Pulau Sentut ini. Selanjutnya, para personil juga memberikan perlengkapan sholat kepada pengurus masjid, serta 15 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di Desa Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir. Setiap paket berisi beras, minyak goreng, dan gula pasir. 15 paket sembako dari beras, minyak goreng, dan gula. Dan ada juga tambahan kita berikan paket berupa alat sholat. Alat sholat yang kita serahkan kepada masjid yang ada di Pulau Mapur. Masyarakat pun merasa senang dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan jajaran Polsek Bintan Timur. Bantu juga mulai dari kepolisian. Harapan ke depan apa? Harapan ke depannya seperti ini, semakin baik. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV, mengabarkan.